untuk Anda pastinya dalam perbincangan kita di UB Talk, Inspirasi untuk Negeri. Ada banyak cerita, ada banyak sekali tema yang akan kita hadirkan untuk sahabat UBTV semuanya, untuk menambah value dalam kehidupan kita semua. Dan di episode UB Talk untuk edisi kali ini, Ruli akan ajak sahabat UBTV semuanya untuk lebih mencintai aneka satwa dan pastinya juga lingkungan yang ada di sekitar kita. Sudah hadir bersama Ruli kali ini menjadi tamu saya, ada Gana Pradipa Bawana sebagai anggota dari komunitas Malang Crocodile Incorporation. Yeah. Wow. Ngomongin soal krokodil dan dia bawa secara langsung ini buayanya dibawa ke sini ya. Iya. Yeah. Jadi bintang tamu kita sekarang ini emasnya atau buayanya? Dua-duanya, jadi artis juga. Oke, okay. Aduh, ini ngomongin tentang komunitas pecinta buaya, khususnya untuk reptil ini sendiri. Ya. Kalau misalnya boleh bercerita tentang Malang Crocodile Incorporation ini sendiri, sudah berdiri berapa lama sih, Mas? Kita baru berdiri itu tepatnya pada tanggal 10 November tahun 2015 yang Jadi masih terhitung baru gitu ya? Iya, masih terhitung baru. Itu pun kita ngumpulkan dari anak-anak yang memang mencintai buaya kan. Sebenarnya banyak, tapi mereka nggak mau muncul. Akhirnya kita mencari, pada tanggal itulah kita mulai perkumpulan pertama dan kita dirikan komunitasnya itu dari tanggal itu juga. Memang awalnya ini memang berasal dari mencari atau ada keinginan untuk berkumpul dari beberapa orang gitu atau seperti apa? Iya kan banyak ya, di Malang sendiri itu pun banyak pecintanya. Akhirnya mereka mulai sharing, akhirnya kita satukan itu pendapat mereka, kita jadikan komunitas ini sendiri. Komunitas Malang Crocodile Incorporation. Kenapa dipilih nama ini? Incorporation itu sendiri kan artinya menyatu. Nah, kita kan dari orang yang misah-misah itu tadi, kita satukan di satu komunitas ini tadi. Terus karena nama Malang itu kan dari kotanya. Betul. Krokodil itu adalah spesifik hewan yang kita lindungi itu tadi. Kita pelihara ini tadi. Ini dipelihara gitu. Nah, kalau misalnya ada yang mungkin beranggapan kalau misalnya binatang seperti buaya ini adalah hewan-hewan yang termasuk binatang yang dilindungi gitu. Nah, dengan teman-teman ini memelihara secara langsung hewan ini, apa nantinya nggak takut dibilang sebagai eksploitasi binatang lah atau seperti apa gitu? Untuk yang kita sendiri ya, eksploitasi binatang itu kan dia memanfaatkan. Sedangkan kita ini hanya melakukan tugas kita kan melindunginya dengan cara kita sendiri. Banyak kan yang kayak penangkaran. Penangkaran itu kan mereka punya lahan, mereka melindunginya dengan menangkarkan hewan itu. Sedangkan kita kan belum punya lahan, jadi kita memang satu-satunya cara kita sendiri adalah kita mencari. Terus memang kita melanggar untuk yang masalah memelihara. Kita itu melihat kan banyak penjual dari black market yang menjual hewan-hewan kayak gini, hewan-hewan dilindungi, khususnya buaya. Kita beli. Kita beli itu dalam kondisi apa? Kondisi yang memprihatinkan. Contohnya yang seperti saya pegang ini. Pada dulunya waktu saya awal memelihara, moncong ini luka. Luka banyak baret, ya, memar. Kemudian ekornya ini juga putus pada ujungnya ini. Saya pelihara, kurus kondisinya awalnya. Sekarang kan sudah kondisinya juga dari kulitnya udah kelihatan sehat. Kondisi perut juga udah gemuk. Jadi sudah dibilang menjadi lebih sehat gitu ya daripada awal. Daripada awal waktu mendapatkan gitu. Nah, apakah nantinya ada perbedaan antara kalau misalnya binatang ini hidup di alam liar ataupun juga hidup berdampingan dengan manusia setiap harinya? Jelas, itu jelas sekali seperti hewan lainnya ya kan. Yang sering kontak dengan manusia biasanya lebih mengarah sedih, terbiasa, keterbiasaan. Contohnya kayak gini, untuk buaya luar apa liar sendiri. Jelas nggak bisa kita pegang bebas seperti ini. Sedangkan untuk buaya yang sudah sering kontak dengan manusia, contohnya seperti ini, dia lebih tenang kalau udah bertemu manusia, kayak gitu. Jadi buasnya itu juga tidak terlalu
buas lagi gitu ya? Tidak terlalu buas ya. Cina, tapi tetap memiliki insting alaminya. Insting alaminya sebagai seorang predator itu ya, masih tetap ada. Masih tetap ada gitu. Nah, kalau misalnya dipelihara gitu, otomatis makanan segala macam sudah disuplai dengan baik oleh pemiliknya. Ya. Nah, kalau misalnya dia ini masih memiliki insting alaminya sebagai predator, katakanlah seperti itu, apakah kalau misalnya sedang ada di rumah ini juga dia semacam berburu gitu atau enggak? Jelas, contohnya saya punya kucing ya. Kucing saya itu tetap waktu dia ini ngelihat kucing, dia tetap memburu kucing itu. Oke. Untuk tapi untuk manusia, untuk hewan yang lebih besar, dia instingnya ya lebih anteng, lebih jinak lah. Cenderung lebih tenang gitu ya. Iya, cenderung lebih tenang. Dan kucingnya ini akhirnya tidak sampai terjadi hal-hal yang ini kan. Untungnya kucing kan untungnya larinya lebih cepat daripada buaya. Jadi ya kelebihan kucing itu yang membuat dia lebih bisa selamat. Daripada si buaya ini sendiri ya. Nah, kalau misalnya boleh tahu ini buaya jenis apa ini? Kalau ini jenis Crocodilus porosus. Crocodilus porosus atau buaya air asin. Oke, buaya air asin. Terus karakteristiknya sendiri buaya air asin ini dibandingkan dengan yang lain seperti apa? Pertama, perbedaannya ya. Perbedaannya tuh pada ini sisik di dekat leher ini. Kalau untuk buaya air tawar sendiri, dia memiliki 4 sisik tambahan. Yang besar, sisik seperti ini. Oke. Nah, untuk air asin sendiri, dia lebih botak. Warna pun lebih cerah. Kayak gini kan warna lebih cerah. Moncong agak lebar. Lebih ke arah apa ya? Motif juga membedakan daripada buaya. Bentuknya apakah lebih aerodinamis gitu untuk berenang di air? Kalau itu semua buaya kan memang diciptakan seperti itu kan. Hanya kayak ini motifnya bentol ini, lorengnya ini berbeda dari buaya air tawar. Dari buaya air tawar seperti itu. Nah, kalau misalnya dalam komunitas Malang Crocodile Incorporation ini sendiri, ada jenis berapa jenis buaya yang dimiliki oleh para anggotanya? Untuk saat ini kita punya sekitar 5 jenis. Yang pertama kan paling banyak itu adalah jenis porosus ini. Yang kedua ada buaya Papua, Nova Guinea. Ada Minduro. Terus Siam. Sama Sinyulong. Sinyulong itu buaya supit yang moncongnya kecil. Oke. Jadi ada dalam satu komunitas ini juga ada berbagai macam jenis buaya yang di situ nantinya juga bisa berdiskusi antar anggota untuk mempelajari karakteristik masing-masing gitu ya. Dan masing-masing buaya ini juga punya karakteristik sendiri. Ya jelas. Karena kan setiap makhluk hidup kan punya bentuk anatomi yang berbeda-beda tergantung di tempat dia tinggal. Kayak porosus ini dia bisa mentoleransi air asin. Karena dia memang buaya air asin. Nah, sedangkan kayak Sinyulong itu yang buaya sapit itu sumpitnya kecil. Itu dia lebih khusus makan ikan. Untuk bentuk moncong yang kecil, makannya ikan. Sedangkan kayak gini, hewan-hewan yang besar dia sanggup. Masih banyak sekali yang bisa diceritakan dari reptil yang garang tapi juga bisa dibilang bisa juga bersahabat dengan manusia ini. Setelah yang satu ini, kami masih akan ngobrol-ngobrol lebih banyak dengan Mas Giana dari Malang Crocodile Incorporation. Jangan kemana-mana.